Assalamualaikum dan selamat selamat tengah hari. Sekarang tengah hari. Alright, jom kita tengok sikit siapa yang ada sekarang ni. Budakku baik. Hanya serasa baru nak. Izian Sofia, bosku burger. Bosku burger eh. Farina Farid. Hai korang semua. Kenapa? Tak ada apa. Just nak hi saja. Riz Redo, Kianting, S.O.P.I.S. Aziz, bosku burger, bosku. Bosku burger kat mana? Bosku burger kat mana? Nak kasut free, tak boleh. Bosku burger kat mana? Kat mana? Bosku burger dia buka gerai ya? Belanjalah kasut, alamak, dah minta belanja kasut. Aduh, macam ni eh. Harry tak tahu lah boleh belanja kasut tidak. Police boy, police kat mana? Harry mana? Ni kerja hari tak? Hari ni mungkin nak pergi police. Sekarang ni Harry dengan tim orang kaya ada dekat Langkawi. Ni sekejap lagi petang kot nak pergi sana. Nak jumpa member sana. Langkawi, police kat mana? Kot lah boleh makan burger bosku. Duit pokai lah. Relax lu tengah-tengah bulan ni. Awal bulan duit pokai benda. Area Gua Nangka bos. Gua Nangka eh. Okey Gua Nangka nanti di try cari tempat tu. Nanti boleh PM Harry. Share location. Buka malam lah. Abdul Hadi. Hai korang. Assalamualaikum. Lupa nak bagi salam lagi. Assalamualaikum korang semua. Okey, sekarang ni Harry ada dekat Langkawi ya. Sekarang ni kita ada dekat gudang batik Jawa asli. Gudang batik Jawa asli sekarang ni. Tengok kat situ kalau nampak lah. Tengok tu. Bos Wan tengah nak pilih, bos Fasihah ada. Dia tengah nak pilih seluar benda tu, nampak nyuruk dia ada. Dia tengah nak pilih seluar. Dia pergi try seluar semua dengan bos Fasihah. Tu nampak bos Fasihah. Harga t-shirt dan seluar boleh kurang. Tu lah bos Wan nampak. Nak. Beria cari baju dan seluar tu. Buka pukul 4 sampai pukul 12. Baik. Nanti kita boleh try lah. Tengok nanti kita cakap dengan bos Wan nanti kan. Okay. So korang semua okay. Untuk makluman. Hari ni rasa macam nak umumkan pemenang giveaway bulan Jun tau. Tapi kan macam tak ramai siang ni. So Harry takkan umumkan pada siang ni lah. Alright. Okay, kita tengok. Harry tak nak rushing. Okay, benda ni pun Harry dah bincang dengan tim. Tim kata kita jangan rushing sebab apa, kita tengah cuti sekarang ni. So kita akan umumkan maybe pada hari esok. Esok 2 hari bulan kita akan umumkan. So apa, Harry jadi driver. Harry kena bawa kereta pusing-pusing Langkawi ni apa semua kan. So kita orang ada aktiviti lain lagi dekat Langkawi ni. So kita akan umumkan pada hari esok insyaAllah untuk pemenang giveaway. 3 orang pemenang giveaway kita akan umumkan pada hari esok. Alright, sebab apa sekarang ni ada yang sekolah, ada yang bekerja. So Harry tak nak ganggu masa-masa korang. Alright. So kita akan umumkan pada hari esok lah. Sebab apa, esok akan ramai sikit. Confirm esok akan ramai. Alright. Okay, hai korang semua. Hai Adam Steady. Waalaikumsalam Putra Danish. Muka aku balik. Alright. Saya. Kenapa Izian Sofia? Kenapa? Nak menang giveaway ke? Izian Sofia. Baru first time lah nampak nama Izian ni. Izian Sofia ni. Kasut Awesome MK. Hai kak. Cuti lagi ni. Alright. So dalam cuti-cuti pun sebenarnya kan, Harry bawa juga lah kasut-kasut dah review. pedang tajam. Okay, tengok eh, Harry bawa kasut-kasut dah review nampak ni. Harry bawa siap-siap kasut-kasut dah review. Ada ke yang dah tengok kasut-kasut review ni? Walaupun tak ramai, Harry semacam nak review dengan korang semua. Menang lah, saya popular. Alright. Okay, so sekarang ni Harry nak tanya korang, tengah hari ni korang buat apa je? Ada yang tak sekolah ke apa ni? Tak kerja? Tak sekolah ke? Ahmad Farid ni ada juga. Waalaikumsalam Ahmad Farid. Tak kerja ke macam mana? Aduh, ke korang pergi sekolah buat handphone ni?
Ah. Okey. Bosan. Jangan lupa subscribe UK. Aduh, kau sok apa kau nak? Jangan lupa subscribe 10 UK bos. 10 UK saya cari ah, yang ada 9 UK ada 9 UK. 9 UK okey kot. Bos tuan boleh pakai 9 UK. Okey. Ah, menang ah. Eh, nak tunjuk satu ah. Okey. Sebenarnya kan, Eri pakai kasut apa ni? Cuba teka Eri pakai kasut apa ni? Ah, cuba teka Eri pakai kasut apa ni? Hari tu ada review oh. Ah, hari tu ada review, ada review. Kasut apa ni? Kasut apa ni aku pakai? Yeah, Van Pepsi. Oh, Van Pepsi aku pakai. Tak kotor sikit lah. Tak siapa langgur kaki aku buat masa tu. Oh, mak, mak, Van Pepsi. Seriously, selesa gila kau pakai Van ni. Ah, ah, ada kasut Van Pepsi ke? Ni, kasut Van Pepsi. Ah, ini pakai kasut Van Pepsi ni. Nampak, 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 nampak. Siap, Van JDT. Yeah, kat awesome. Van JDT, ini pakai Van JDT. Ah, seriously, yeah, best gila pakai kasut ni. Siapa kau yang dah pakai Vans Marshmallow, Vans Yacht Club, Vans All White, and seangkatan dengannya tu, dia punya rasa dia memang sama. Seriously, saya rasa dia memang sama dengan Vans yang Marshmallow apa semua tu. Dan kasut ni memang lawa eh. Eri pakai foreigner, orang putih, orang luar negara pandang. Nice shoes ya. Dia kata gitu. Nice shoes ya. Gitu baik dia cakap kan. So korang nampak, 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 nampak. So apa, kasut ni memang jarang gila. Memang tak tahulah ada keluar ke tidak dekat Vans Official. Tapi sekarang ni dekat Murah Kaya, kita orang ada Van Pepsi weh. So korang, kalau nak dapatkan Van Pepsi ni, okay, nak pakai sama macam Eri pakai, okay, korang boleh DM kita orang, boleh dapatkan dengan segera. Ataupun boleh klik link tree dekat bio kita orang untuk dapatkan dengan harga promosi, right? Okay. So korang jangan tunggu lagi, boleh dapatkan Van Pepsi ni. Sebab apa? Vans ni yang sangat-sangat rare. So korang boleh dapatkan, boleh dapatkan Van Pepsi ni. Sebab apa? Kasut ni memang gila rare babe. Nanti kita akan cari Vans Coca-Cola. Vans Coca-Cola pun kita nak masuk juga. Kalau ada Vans Kickapoo pun kita nak masuk Vans Kickapoo. Kalau ada lah kan. Tapi Vans Kickapoo tak ada rasanya. Alright, Vans Toy Story apa semua kita dapat masuk. Tapi butik Vans kat DP pun tak ada lagi. DP tu kat mana? Kat mana, mana? Wey, pada Syahida. Tak sekolah eh? Alright. Okay, DM saya. Wan Wardi, Wan Darwish. Apa hal nak pergi DM kau pula? Mana kasut-kasut? Mana-mana yang korang nak kasut-kasut ni, korang boleh DM dengan ni. Kasut Awesome MK ada. Kak Lily eh, bagi Kak Lily tu. Kasut Awesome MK. Boleh tanya dia, tanya dia. Kak Lily akan bagi harga muslimah. Dekat korang semua. Alright. Siapa lagi dosyik Murah Kaya ada kat dalam ni? Farid, Langkawi dekat mana? Sekarang ni ada dekat Kuah. Dekat Kuah Langkawi. Oh, dah terlampau lawan. Okay. Kat sana pun boleh mandi lagi kan. Vans apa yang lawa-lawa? Alright. Okay. Banyak Vans yang lawa ada dengan Eri sekarang ni. Eri nak try letak input kat sini boleh tak? Harap tak jatuh lah. Kereta bergegor ni. Eri try. Kalau jatuh minta maaf lah handset ni kan. Ori ketak. Syamilizad. Kita orang jual fufu ya. Kita orang fufu ya. Kita orang tak jual Ori. Ori belum lagi. Okay, kita orang fufu. Kita orang semua kopi Ori. Alright. Saya nak tahu Ori ketak. Kopi Ori. Alright. So korang tak ada kedai. Kedai kita orang belum ada lagi. InsyaAllah kita akan, kalau diberi kesempatan, kita akan buka kedai pada hujung tahun ni. Alright. Dan pada hujung tahun tu juga, kita akan masuk dengan kasut-kasut Ori juga. Vans, terutamanya memang Vans lah kita main. Dan juga barang-barang skate pun kita akan ada juga, InsyaAllah. Kalau nak kita barang-barang skate, boleh dapatkan dengan kita orang juga. Okay, doa-doakan lah. Minta-minta sangat-sangat. Okay, dan pada tahun depan kita orang akan ada mini-mini garage dekat setiap negeri. Murah Kaya Garage by dropship-dropship yang authorized dengan kita orang semua. Okay, so korang doa-doakan kita akan buka kedai pada hujung tahun ni. Dan kita akan lunch, kita akan kenduri, kita akan buat makan-makan apa semua, insyaAllah. Alright,
doa-doakanlah, okey, pada hujung tahun ni. Kasuari yang pastinya kita akan masukkan, okey. Okey, dan sekarang ni yang tanya tadi, ada ke kasut-kasut yang lawa-lawa apa semua kan? Alright. Sekarang ni galeri nak tunjuk eh. Okey. Satu Vans yang ada dua nama, ada dua nama dan juga dia sama kualiti dia, sama rasa dia, macam 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 cakap eh. Macam Vans Pepsi, Vans Marshmallow je punya rasa dia. Tapi dia punya nama dia, kalau kau buka kat Google ke YouTube ke, memang ada naik nama dia. Alright, yes, kasut awesome pun nanti akan ada juga mini garage, insyaAllah. Doa-doakan kak. Biasa akak-akak, kalau ibu-ibu doakan ni, insyaAllah boleh makbul. Doakan kak eh. Alright. Okay, dan Vans yang pada hari ni adalah Vans Black Red. Okay, Vans Old School Black Red. Alright. Yang ni Vans Old School Black Red ni, nama lain untuk Vans Old School Black Red ni adalah Vans OG Black Red. OG tu aku tak tahulah, OG Mak Daud ke kan, tak tahulah. Okay, tapi yang ni adalah Vans Old School Black Red. Right? Yang ni kita orang bawa sebelah je semua. Kalau ni nak jual kat sini, kalau kita bawa sepasang aku jual kat abang tu lah. Bang nak beli kasut tak? Alright. Yang ni Vans Old School Black Red. Okay, rasa dia memang sama macam Vans Pepsi, Vans Marshmallow, Vans Yacht Club, Vans All White, Vans Gamsul. Memang rasa dia memang sama gila-gila. Alright. Tepi dia punya ni, span ni memang tebal. Okay, macam Pepsi. Lebih kurang macam Pepsi juga. Dia punya rasa tebal span ni. Okay. Alright, dah tapak dia pun tebal juga. Okay, nama dia Vans OG Black Red. Korang boleh buka kat Google, Vans OG Black Red. Dia akan keluar gambar Vans yang ni. Alright. Dia ada tag Vans of the Wall juga kat sini. Okay, dia punya tag dia. Okay, rasa tapak dalam dia pun lembut. Alright. OG means original. Oh yeah, OG means original eh. Tak tahu pula kan sebab apa banyak je jenis OG. Style 36 ni memang banyak je jenis OG. OG Black Red. Okay. Eddie pun tak tahu kak. Dia style 36 ni memang ada OG. Rasanya OG untuk Black Red sahaja kak. Tapi Eddie tak pasti. Nanti Eddie akan cari lagi. Ada ke tidak untuk OG Yacht Club ataupun Marshmallow. InsyaAllah. Nanti Eddie akan cari. OG Black Red ni original rupanya. Baru aku tahu. Okay. Yang ni Vans ni eh. Serius kak, bila Eri buka AG Black Red tu melambak kot keluar kasut yang ni. Seriously. Okay, so korang boleh dapatkan juga yang ni untuk kasut ni. Harganya murah je, RM140. Korang boleh dapatkan dengan kita orang. Okay, untuk kasut Black Red ni, Vans Osco Black Red ni, Eri tak sarung lagi Vans yang ni, tapi dah try pakai. Rasa dia memang sedap. Okay, tapi kalau Eri rasa macam nak pakai dan review dengan korang macam Eri pakai kasut Van Pepsi ni kan. Sebab apa, kasut ni Eri percaya, okay, yang ni sendiri Eri 100% percaya rasa dia memang sama macam ori. Bapak mahal doh. Mana ada mahal, RM140. Okay, tak mahal. Nak ikutkan Eri akan bagi dengan RM180. Kalau korang nak, boleh je, tak ada masalah. Tapi kita bagi RM140. Nak lagi murah, korang boleh dapatkan dengan dosyu-dosyu murah kaya. Okay, insyaAllah je akan bagi lagi murah. InsyaAllah. Eri tak bagi ni janji, tengok pada diorang lah. Okay, kalau tak, diorang bagi dengan RM140 juga. Okay. Yang ni korang boleh dapatkan eh. Okay, dengan kita orang kasut Van Osco Black Red. Alright. Dan ada lagi eh. Ada lagi Vans yang top sekarang ni yang kita orang pakai. Saya cuti. Fawaz cuti eh. Okay. Bos Eri buat apa kat Langkawi? Saja aku nak panjat lang tu. Lang besar tu kan, aku nak panjat. Aku nak tangan kat kepala lang tu. Okay. Alright, so sekarang ni Eri nak bagi tu. Adakah yang dah tengok Vans Pak Din? Vans Pak Din, Pak Din, Pak Din. Dah lah nak pergi sekolah, bye-bye. Ada yang dah tengok Vans Pak Din? Eri bawa juga Vans Pak Din ni. Tersenyum. Bayangkan kita hidup berdua. Alright, Vans Padin, Broky KL pun ada juga. Alright, Vans Padin. Yang ni Eri dah pegang Vans Padin. Lawa rambut, kuajak. Okay, yang ni ya Vans Padin, Eri dah pegang Vans Padin. Okay, tapak dalam dia kita orang dah buka. Right, yang ni kita bawa sebelah je. Kita tak bawa dua-dua. Okay, yang ni Vans Padin tengok dapak dia belang-belang. Okay, yang tengok tepi dia pula.
ada ring besi juga macam ni. Belah atas ni memang vest Pak Din. Dalam dia pun span dia tebal. Seriously, okay. Right, dan tapak dia pun ada sajak juga, kita dah buka. Walaupun tak ada buka, kita buka juga. Okay, ada pantun, sajak lah ada pantun. Ni apa ni? Pulau pandang jauh ke tengah, gunung naik bercabang tiga. Hancurlah badan di kadang tanah, budi baik dikenang juga. Okay, ada pantun eh. Korang boleh baca kat sini. Right, dan tapak dia Atrakash. Right, ada Atrakash. Okay. Yang ni Vans Pak Din, korang boleh dapatkan. Right. Merencik. Merencik eh. Merencik pun boleh. Lah, kasut belah, kasut belah kanan, tapak belah kiri ke mana ni? Aduh, betul lah Bosman ni salah masuk. Lantak lah. Okay. Ada pantun. Yes, kasut ni memang ada pantun. Kiri kanan nak ikutkan ada pantun. Tapi kita orang bawa sebelah je. Kita orang bawa sebelah je. Kita orang tak bawa dua belah. Kita tak bawa sepasang. Kita bawa sebelah je. Memang jam lah bawa kasut sebelah lain, sebelah tapak lain ni. Mampu ya. Lantap pi ya. Okay. Yang ni kita tengok air. Dia main tapak. Tapak dia, tapak bawah ni. Alright. Itu Bos Kimi kata tapak ni, dia punya corak tapak ni, dia ikut corak tayar. Okay, bunga tayar tu dia ikut. Baru aku tahu weh. Rupanya dia ikut ni apa nama, bunga tayar punya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Weh, yang baru masuk, assalamualaikum. Aku tak sempat nak wave, aku wave sini je lah. Hai. Yang baru masuk tu, cuba bagi love sikit, tengok sikit. Bagi love banyak sikit. Walaupun muka aku tak handsome, tapi orang kata handsome. Alright, tayar lori. Tayar motor. Okay, cuba yang baru masuk tu bagi love sikit. Kita tengok sikit. Siapa? Thank you. Bagi love tu. Aduh, I love you too. Lebih tu. Amat Farid, kau cari sekolah. Kau jangan tak pergi sekolah eh. Dam Kemal. Nama Dam Kemal eh. Dia bagi love dekat komen ah. Nurul Yana Patricia. Wow, thank you. Love to you. Okay. Budak Sailang Utara. Amboi. Aku ada kat Utara. Jangan Sailang lah. Berapa tu? Okay. Vans Pak Din ni, Harry tak nak bagi mahal. Okay, tapi bukan Harry yang jual. Katie Mary yang jual. So korang boleh tanya dengan diorang. Kalau korang tahu macam mana Vans ni, korang boleh DM kita orang ataupun boleh klik linktree dekat bio kita orang, ataupun boleh tanya dosyik-dosyik murah kaya kat dalam ni. Dia akan bagi dengan harga muslimi muslimat. Kalau dengan Harry akan dapat harga Yahudi lanatullahi alai. Gitu. Okay. So jangan dapatkan dengan Harry. Sebab apa? Harry akan bagi dengan harga Yahudi. Okay. Tengok gak ada yang kenal yang bodik-bodik sikit ke apa semua, mungkin dapat lah dengan harga muslimah. Alright. So korang boleh tanya dengan dosyik-dosyik murah kaya, insyaAllah dia akan bagi dengan harga muslimin muslimat, mukmini dan mukminat. Okay. Kalau beli dapat free token tak? Kalau kau beli dapat free token, free paper bag lagi aku bagi. Macam-macam. Nak dapat free cap tambah RM20, kita akan bagi free cap Stone & Co yang harganya RM149. Kita akan bagi free je. Tambah RM20 kita bagi free. Settle. Dapat dengan cap Stone & Co sekali. Tak bawa pula cap Stone & Co ni. Ada kat KL. Okay. Budak-budak baru nak up. I miss you too. Ada budak rindu aku ke? Hai budak-budak baru nak up. Wah, kau ada orang kat sini. Dekat komen dekat sini. Ada juga. Dekat sini kau nak hi-hi juga. Waalaikumsalam. Budak-budak baru nak up. Dekat komen korang borak. Okay. Itu yang Eri suka, okay? Dekat komen korang berborak apa semua kan. Korang teks sesama sendiri kan. Oh, show lah tengok komen-komen korang. Okay? Show, serius. Korang boleh borak-borak kat situ kan. Bagus. Macam itu yang Eri suka tu. Alright. Apa? Ini seron. Ini seronok bang. Okay? Alright, so sekarang ni Eri nak tunjuk lagi lah kasut-kasut lain kan. Okay? Mungkin korang pernah main game ni dulu. Okay, dah Eri jadi benda tu satu game ni jadi tabiat juga masa dulu-dulu, masa kecil-kecil lah. Dah besar ni kalau ada depan mata memang aku main juga game tu. Right. Nama game tu adalah Mario, dan kasut yang kita bawa ni, yang Eri bawa ni adalah Vans Nintendo Mario Super Mario. Right. So kau boleh tengok kartun ni, kartun Mario kat sini ada, nampak? Ada kartun Mario dekat dalam ni. Nampak? Tengok dia punya tag dia. Tag dia macam tag joystick game tau. Nampak? Dia punya tag joystick game. Keras eh, tebal. Dia punya tag ni tebal. Nampak? Tebal eh, dia punya tag ni. Korang boleh tengok juga dekat dalam ni ada tulis Nintendo. Memang Vans Mario.
Nampak kat dalam dia punya lidah pun ada tulis juga Super Mario Vans Nintendo. Kalau boleh nampak lah, ayo cuba juga nak keluarkan lidah dia ni. Right? Dan dia punya corak tu bukan pada kasut ni saja tau. Dia punya corak ni bukan pada kasut ni saja tau. Dekat lidah dia pun ada corak actually. Kalau boleh nampak dalam tu kan. Dah aku Eric try buka tali dia dulu. Kasut Vans Mario ni dia jenis apa nama dia? Authentic Vans Era. Okay, siapa yang minat dengan Vans Era ni, Vans Era ni seriously very simple. Kalau nak dapatkan yang Vans yang bercorak kartu-kartu ni, Vans Era ataupun Vans Slip On, memang senang untuk dapatkan jenis corak-corak macam ni. Alright, tengok ni dalam tapak dia. Okay, yang ni Vans Super Mario. Kalau berapa kan, tapak dia tulis game over. Okay, belah kanan game, belah belakang belah kiri over. Right, bosong kat belakang, nampak tau. Cihai sikit man. Hai. Nampak sikit lambang. Key sikit ke sini, sini sikit. Badan bosong makin besar. Tu dia. Seronok lah je pergi belanja. Beli ni, beli seluar, beli apa semua. Alright. Kita orang dekat mana? Kita orang dekat Geduk dekat Langkawi. Gudang batik Jawa asli Langkawi. Ada kain batik ke untuk mak bapak? Kat sedalam ni tadi ada budak tu, nama dia apa tadi eh? Apa? Burger apa ni? Gembira tepuk. Bukan dia, mak tu aku. Burger dia dekat Perlis, dekat Perlis. Oh, nanti nak pergi Perlis ni. Boleh belanja tak? Harap je nak belanja lah. Dapat harga special lah. Harga special pun kau tinggal sana. Woi! Hari tu saya nampak Cik Fasiha pakai authentic checkerboard. Lawa tu. Lawa. Ingat biasa-biasa je tapi lawa. Kau ingat biasa-biasa ke? Memang lawa weh. Kasut Pusuan dia dah ingat kasut apa aku pakai? Belum. Alright. Kita boleh tunjuk lagi. Okay. Kasut Pusuan kat kasut Harry dah tunjuk. Korang pun dah tahu dah. Okay. Kasut bos Fasiha pakai. Mana? Ada kasut Fasiha. Kasut bos Fasiha pakai adalah Vans Authentic Checkerboard. Alright. Vans yang ni lah yang bos Fasiha pakai. Alright. Dia fully canvas. Okay. Fully canvas. Okay. Kalau korang boleh tengok dekat dalam ni, dia ada layer lain. Okay. Nampak? Alright. Dekat bahagian lidah pun je tebal juga. So korang, walaupun kasut ni memang tak ada span, okay, jarang kasut macam ni yang ada span. Kalau ori pun je memang macam ni juga. Korang boleh tengok, ada dua jenis untuk Vans Authentic Checkerboard ni. Satu je punya line tepi ni warna putih, tapi yang ni follow ori betul, memang warna hitam macam ni. Alright. So korang, yang ni lah kasut bos Fasiha pakai. Right. Tapak dia pun lembut juga. Okay, dan dia tengah sarung juga tu. Alah, dia dekat baju pula. Dia jalan, okay. Tunjuk sikit. Nampak tu? Dia pakai Vans Authentic. Orang belakang tu dah habis shopping ke? Wan, Kak Awesome tanya, dah habis shopping ke? Alah, Penat. Macam mana letak Tadi boleh? Okey, hantarlah macam mana nak letak pun. Gini kot. Boleh ni. Alright. Dan sekarang ni Eri nak tunjukkan kasut yang bosuan pakai. Yap. Balik cepat, woi. Woi, balik cepat, woi. Nantilah. Aduh, woi. Okey. Nak kahwin ni aku nak kena layan mak mentua dulu. Kalau tidak aku Okey. Kasut yang ni okay, yang Eri nak bagi tahu, kasut yang bosuan pakai. Eri pakai Van Pepsi. Bos Fasiha pakai Vans, apa nama dia? Authentic Checkerboard. Dan Eri pula. Bos Wan pakai Vans Custom Off-White. Alright. Yang ni Bos Wan pakai Vans Custom Off-White. Yes, tu kat bawah tu. Tu je kat bawah kan? Okay. Nampak tu? Dengan sokin sekali nampak. Kasut aku lah kau hebat tu. Yang kasut kau yang kau hebat. Memang kau bawa kasut ni. Kasut ni lah yang bawah, mana ada bawa display dia. Dan kau pakai. Okay. Nampak ni Van Custom Off-White. Yang ni version 1 punya. Okay, version 1 punya. Memang rare. Susah gila nak dapat kat luar sana. Memang rasa tak ada kat luar kasut ni. Memang tak ada kat luar kasut ni tau. Memang yang ni kita ada dekat Murah Kaya je sekarang ni. Kasut Vans Custom Off-White. Dia dapat kat sini dah tulis Off-White for Vans. Nampak. Alright. Kasut ni kita akan bagi dengan 3 tali, 4 tali. Alright. Dia ada satu yang dekat kasut warna orange, dan kita akan bagi dengan warna hijau, warna kuning dengan warna kuning, warna biru dengan warna putih. Kita akan bagi extra untuk kasut yang ni. Alright. So siapa dapatkan kasut ni, kita akan dapat
3 lagi extra tali gasut. Right? Ah, memang rare gila bang punya. Ha, saya aku tak terlepas. Okey? Ah, yang ni ya, van saya ni. Sampai tag bosuan pun tak buka lagi, pakai kat luar. Ah, tak tahulah kenapa. Okey? Bos ini jangan lupa balik oleh-oleh untuk saya, tak nak. Okey. Okey, yang ni ya. Tapak dia pun memang rata je. Okey, yang bagi berkaki besar sikit macam bosuan memang sesuai untuk pakai van saya ni. Sebab apa? Dia bukan cutting straight. Ah, dia ada cutting kembang sikit dekat bahagian depan ni. Nampak tu? Memang boleh nampak dekat kasut ni. Dia punya straight dia tak straight sangat. Memang ada cutting kembang dekat depan dia ni. Ah, so memang sesuai. Dia cutting dia bulat gitu. Dia bukan V. Ah, dia bukan cutting A. Okey, dia cutting B kot ini. Kasut ni, kasut semua ni cutting boleh B. Pakai. Yes, semua orang boleh pakai. So kalau kaki besar ke kaki kecil ke tak kisah, boleh pakai juga. Kaki kembang boleh pakai. Salam tengah hari, salam tengah hari. Amir Ashraf. Amir Ashraf. Eh, bukan kau kata nak pergi sekolah ke tadi? Mana bosuan tak duduk Empire City dah ke? Dah, tak duduk dah. Ha, tapi kat situ ada office juga. Right, dah pergi sekolah ni. Okay, pergi, pergi, pergi. Video call sekali. Siapa ni? Siapa kau kenal ke ni? Entah. Tak, siapa tak tahu? Video call? Ha, entahlah. Ha, kau nanti video call dengan bosuan. Right, ha, dah satu lagi ya. Van Custom Off-White ni kita ada satu lagi. Yang warna hitam. Okay, tapi yang ni adalah versi yang kedua punya. Right, Van Custom Off-White yang ni black. Transparent, alright. Yang ni juga sangat popular juga dekat dalam Murah Kaya. So korang boleh dapatkan untuk van custom off-white black transparent ni. Okay, tapi dia punya ada perbezaan sikit dari segi dia punya tapak bahagian apa ni, bahagian tumit ni, bahagian buku lali ni, dia ada beza sikit. Dan juga dia punya stripe dia ada beza juga, alright. Yang ni dia ada tulis custom off-white. Dan tapak je ni dia cutting dia bulat betul-betul. Dan juga dia span dia akan lagi tebal berbanding apa hal, berbanding dengan custom off-white yang version 1, alright. Yang ni tapak dia juga berbeza. Tapak dia warna biru eh. Memang rare. Ada orang tanya tapak dia ni jenis macam jelly ke apa. Aku pun tak pasti lah. Kan yang ni getah. Yang ni getah biasa. Dia bukan jenis macam jelly. Right, so korang boleh dapatkan untuk Vans yang ni. Okay. So yang ni kalau siapa dapatkan memang rare. Sebab apa? Yang ni kasut ni, kasut ni dia ada dua jenis. Dua material. Satu je punya belakang ni dengan depan dia ni adalah baldu. Right, tapi tepi ni adalah fully canvas kiri dan kanan. Okay. Memang rare gila babe. Kau ya, memang takkan dapat. Kau memang, aku rasa aku dah jumpa jodoh aku. Okay, korang boleh dapatkan vest ni. Memang sangat rare. Dekat luar memang tak ada. Say kalau nak cari, seriously, korang boleh dapatkan kasut ni dengan Murah Kaya ini dengan harga tu ada. Dengan Murah Kaya korang boleh dapatkan juga. Alright. Aku rasa aku dah jumpa. Muka macam Arab eh. Baik siut, lawa siut. Siut betul lah. Ini kalau aku tengok live ni, mampu aku ni. Haa lah. Okay. Kasut. Assalamualaikum semua. Baik nak pergi sekolah. Bye-bye Farid. Okay, baik. Tengok, Mak Lili dah marah dah. Mama Lili. Oh, Mama Lili yang nama. Alamak. Okay. Dan satu lagi, ada juga Vans off-white juga. Right? Tapi yang ni off-white ni, dia jenis dia macam old school black white. Dia punya design dia memang sama macam old school black white. Sama sebiji daripada depan sampai ke belakang. Sebiji Vans old school black white. Alright? Tapi Vans ni adalah Vans off-white Willy. Yang ni Vans of Willy. Yang ni pun aku suka juga weh. Vans Willy ni memang lawa, seriously. Sebab apa? Dia punya cutting dia sama macam off-white. Sama macam black white. Right? Dia bukan cutting bulat tepi dia, dia cutting A. Right? Yang ni ke ada saiz lelaki saja bos kan? Ya. Yeah, alright. Perempuan okey. Beritahu dia orang pasal saiz. Pasal untuk apa orang. Design ataupun saiz kalau dah habis ke. Yes. Okay, bagi korang kalau macam yang apa ni, perempuan ke ataupun lelaki ke, tak kisah pada korang semua. Yang ada design yang rare ataupun design yang dah habis dengan kita orang, yang korang order tiba-tiba dah habis ke apa semua kan, korang boleh request tau untuk order dengan kita orang. Nanti cakap bawa masuk kasut ni lagi. Sebab apa, ramai yang nak ke apa ke kan, ada beradik saya nak ke apa semua, korang beritahu je. Okay, saya nak kasut ni apa semua, korang beritahu je. InsyaAllah kita akan cari yang mana yang stok yang kita ada ni tapi dah tak ada saiz korang. Request dengan kita orang, kita akan dapatkan juga. Alright. Yang ni Vans Willy. Okay, kalau perempuan nak juga boleh request kat kita orang. Okay, mana yang perempuan kat dalam ni, kalau ramai request kita akan ambil. Okay, kalau seorang dua tak nak. Okay, kalau nak
Ramai-ramai sikit, ajaklah saudara mara apa semua, alright. Yang ni adalah Vans Willy. Tengok dalam dia ada tulis, ada logo Off-White kat dalam. Okay, tapak dia. Right. Haa, ni dia, okay. Yang ni adalah fully canvas. Depan dia baldu. Okay, so korang boleh dapatkan juga, alright. Ada nak agak ke? Tengok ya. Okay, alright. So sekarang ni, kita orang dah nak gerak ke tempat lain. Okay, insyaAllah. Okay, kita relax sekejap, kita relax sekejap. RM2, kita simpan barang, kita simpan barang sekejap, alright. RM2, Bos Man. Dah simpan dah semua kan? Tak ni, kasut ni, kau duduk sini. Okay, so kita, insyaAllah, kita akan jumpa lagi, alright. Nanti kita, nanti Harry buat live lagi, kita nak jalan-jalan. Nanti kita buat live lagi, right? Kau nak layan ke? Ha? Kau nak layan? Nak layan? Nak guna map? Nak letak mana? Tak belakang? Nah. Okay, nanti kita akan start lagi, alright. Untuk live dengan kita orang. Okay, Harry nak pergi letak kasut dulu kat belakang. Tak nak buka belakang. Kejap. Kita orang bawa satu plastik weh. Ambil kasut kat depan tu. Dah dah, ni. RM2. Nampak kita bawa RM2. Ah, tu plastik kita bawa. Pambok pun tak dapat review lagi. Okey. Right. So sekarang ni dia lupa nak beritahu. Okey, pada hari esok kita akan umumkan pemenang. Pada hari esok kita akan umumkan pemenang giveaway. Alright. Pada hari ni tak sempat, minta maaf sangat-sangat. Right, sebab apa? Kita ada aktiviti lain nak kena buat. Esok malam. Esok malam kita akan umumkan siapa yang bakal pemenang giveaway. Tiga orang yang bakal menang kasut percuma daripada Murah Kaya. InsyaAllah pada hari esok malam, korang boleh ajak kawan-kawan korang semua untuk tengok live ni siapa yang menang. Right, lupa nak beritahu. Okay, yang tu Bos Pasihah di belakang. Hai. Ajak hai sikit. Gitu. Right, yang ni Mak Bos Pasihah dan juga ayahnya. Mak, hai. Cepat peace. Cuba habis. Okay. Alright. Berjalan pun bawa stok. Yes, kita bawa juga. Alright. So sekarang ni Harry nak drive. Bos Wan nak cakap apa? Saya rasa macam esok lah kita jumpa untuk umumkan pemenang. Okay. Esok kita jumpa untuk umumkan pemenang. Okay. Rambut aku pun dah serabai dah. Ya Allah, semazim. Okay, jom kita jumpa lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Alright. Okay, bye.